Kami tekankan juga terutama kepada teman-teman di sini. Bank Indonesia, kantor perwakilan Kepulauan Riau, melakukan soft launching gerai wira usaha di kawasan pertokoan Mega Legenda, Batam Center, Kepulauan Riau pada Minggu 27 Januari 2019. Keberadaan gerai wira usaha ini merupakan upaya untuk menggabungkan sejumlah wira usaha dalam satu wadah dan koperasi agar mereka bisa lebih kuat dan berkembang. Anggota koperasi ini merupakan binaan program wira usaha Bank Indonesia yang telah berjalan selama 5 tahun. Dengan perizinan dan standarisasi yang dimiliki, wira usaha yang tergabung dalam koperasi WUBI ini akan mampu bersaing di pasar yang lebih luas dan menembus pasar ekspor. Kepala Bank Indonesia KPW Kepri, Gusti Raizal Eka Putra mengatakan, setiap tahunnya BI telah melakukan pembinaan terhadap 25 hingga 30 wira usaha baru. Sebagian besar koperasi wira usaha yang dibina BI merupakan kuliner dan souvenir. Nanti tentu kita harapkan ini langkah awal dan tentu nanti kita akan coba mendorong ini. Jadi bagian daripada program pemerintah juga sebetulnya ya, pariwisata. Pariwisata itu butuh kuliner, butuh souvenir, butuh segala macamnya. Nah ini nanti harapan kita nanti ini tempat jadi galeri yang turis-turis yang akan yang datang ke Batam mencari kuliner-kuliner spesifik Batam, mencari souvenir, itu akan ada di sini. Agar gerai wira usaha ini menjadi tujuan berkunjung para wisatawan yang hendak membeli oleh-oleh kuliner dan souvenir, pihak BI akan membantu mensosialisasikan serta mengkolaborasikannya dengan para pelaku usaha pariwisata dan agen traveling. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.